hari ini saya mau pergi ke tempat penjual ikan koi, namanya Koi Marlboro. Ini saya berada di villa teman saya. Villanya keren. Jadi view-nya itu kita bisa lihat bandara. Take off landing pertama tuh kelihatan. Ada poolnya juga Om ya. Luas sekali Om ya. Poolnya lumayan 7 meter. 7 meter. Villanya 3 bedroom. Kalau ada yang mau liburan ke Bali boleh di follow IG saya Arya.Timatsuryaman. Pokoknya buat sahabat koi atau teman-teman yang mau berlibur ke Bali, ini sangat recommended kalau untuk tempat singgah. Oke, saksikan terus video saya. Mari ikuti saya jalan-jalan di Pulau Bali ini untuk mengunjungi tempat-tempat yang ada ikan koi-nya. Ini saya sama ownernya Koi Marlboro dengan Bapak siapa ini, Pak? Saya Hari. Pak Hari. Iya. Ini alamatnya di mana, Pak? Di Jalan Laba 4, Tegalarum, Tukumar Barat. Oke. Saya boleh tahu koleksi koinya, Pak? Nanti yang akan saya tanyakan tuh harganya, Pak. Siap. Di sini dari harga 500, 800 sampai 1.200.000. Wah, besar-besar, Pak ya. 45, 50, 55 cm. Mantap ini. Contohnya Pak, yang paling murah yang mana ini Pak? Yang paling murah di antara sini ya, saya bilang. Nih, karena sini. Seperti ini, harganya 800.000. 800.000 ini? Ya. Tes berapa Pak? Tes 45. 45, 800.000. Terus Pak, yang lain mana ya? Kalau untuk jenis pohaku, yang mana ya yang tuh yang tuh aku Pak yang ini ya kita jual di sini 550 nih kok aku Pak ya lima yang ini 700 ribu ya. Size berapa Pak itu Pak? Hampir 48 cm. 48 cm ya, hampir setengah meter Pak ya. Mantap Pak. Ini ada kumpai Pak, platinum. Ada kumpai di sini platinum. Harganya kita jual 600.000, Mas. 600.000. Iya. Itu tas berapa, Pak? Kemungkinan saya 45 sama. Tuh, 45 cm. Yang paling mahal sekarang yang mana, Pak? Yang paling mahal di antara ikan ini ya. Iya, yang ikan ini. Susui. Susui. Susui yang ini. Berapa, ya, Pak? Yang ini kita jual 1,8 aja. 1,8 juta. Iya. Itu 60 cm ada, Pak? 55. 55 cm. Besar nih, teman-teman. Ya. Nih. Terus yang mana lagi, Pak? Ini, Pak. Kalau Benny Goi, Pak? Benny Goi kita jual bulky ya. Bulky. Ini doit, Pak ya? Doit. Doit su. Ya. 1,5 juta, Mas. 1,5 juta. Ya. Ini loh, Benny Goi-nya bulky ini Pak ya. Ya. Sudah kelihatan punuknya itu loh. 1,5 juta. 1,5 juta. Ukurannya berapa itu Pak? Kurang lebih size sama 45 Mas. 45 cm. Yang di sebelah sana ada Pak? Ada. Masih ada teman-teman. Yang di sini kita nyiapin ikan itu Soa, Sanke, Siro, Waku, Gindrin. Yang di sini harganya 450 sampai 500 Mas. Cocok buat keeping lah. Wah, ini berarti yang bagus-bagus ini Pak ya? Agak lumayan. Oh. Agak lumayan. Pantesan ada di sini, Pak. Ya. Ini yang paling mahal yang mana nih? Soa Mas, Soa. Soa. Yang paling mahal di antara ikan ini yang ini. 1 2 1 2 sama Sanke. Sanke ini. Yang itu Mas. Sanke Gendrin tuh ya? Iya. Itu berapa, Pak? 450, ada yang 650. Ya. Size? Size 28. 28 cm, jamin bulky. Jamin bulky. Ya. Ini kalau grade itu apa, Pak? Grade A, high quality apa udah masuk show ini?
Sebagian mas, ada udah masuk SO mas. Yang mana itu pak yang masuk SO pak? Yang masuk SO untuk SOA. SOA-nya tadi ya? Iya, yang tadi. Kalau untuk kohakunya pak? Kalau untuk kohaku gindrin kita mainnya. Kalau gindrin itu, kalau untuk yang masuk inilah ya, saya bilang agak lumayan lah mas. Untuk kohaku gindrin mas. Apa yang baru ten tuh? Bukan? Itu satu, ya ini. Ya ini. Satu. Sama yang itu dua. Yang baru ten tuh? Ya, sama yang Guji Benny kayaknya ada. Guji Benny ya, ya. Itu. Ya. Ada 4 ekor. Itu berapa itu? Kenanya pak? Kita jual sini 450 mas. Ses 25 cm. 450, ya. 25 cm. 450. Bener loh pak. Koinnya ini bulgi-bulgi pak. Meskipun ya. Kecil pak. Ini dari indukan impor semua pak ya? Indukan impor semua mas. Yang di sini harga berapaan pak? Ini dari harga 150-an mas. 150.000 ya. Itu yang mana? Rata, pukul rata. Oh pukul rata? Pukul rata. Besar kecil sama ini berarti ya pak ya? Sama. Kalau beli lebih banyak mungkin ada diskon pak? Ada. Mantap. Ini jenisnya Sowa, Siru, Sanke. Ini koleksi yang impor pak ya? Ya, untuk ya, impor pak. Naik pak. Jenisnya apa aja ini pak? Di sini ada jenis Siru Omosako. Sirunya dari Omosako? Ya, Omosako Blomen. Yang polos-polos pak? Yang polos-polos dari Maruse mas. Maruse? Ya, jenis Dagoi. Ada Benny Goi juga pak ya? Benny Goi, Gindrin, sama yang biasa ada juga. Nah sekarang harganya pak, yang di sini yang paling murah berapa sampai yang paling mahal berapa? Kalau untuk Omosako, kita jualnya di size 40 cm, kita main di atas 2 juta, 2 juta 500 mas. 2 juta 500? Yang jelas bisa nego. Ada Siro, ada Benny Goi. Kalau Benny Goi kita mainnya di 1.500 mas, 1.500. Oh ada yang 1.5. Iya. Berarti yang paling murah berapa nih pak? Yang paling murah nih? 1.500. Yang Benny Goi ya? Iya. Itu pun masih bisa nego lagi. Kemudian yang di sebelah sana ada lagi koleksinya. Ini pak bisa dijelasin pak? Iya. Di sini ada Sowa. 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 Sama Kohaku, Sanke, Siro. Dari set 35 28 cm. Kalau yang 35 cm kita harganya 450.000. Kalau yang 28 cm kita mainnya di 250. Itu semua F1. Indukannya impor semua yang di sini itu. Pembelian banyak pasti dapat diskon lagi kan, Pak? Pasti. Nih yang sebelahnya ini agak besar-besar, Pak. Ya. Di sini dari harga 1 juta, yang 1 juta, 1.250.000 untuk Gosiki, itu size-nya ada yang 53 cm. Gosikinya berapa itu? 1.250.000. 1.250.000. Size-nya, Pak? 53 cm. 53 cm. Kan. Iya, Pak. Kalau yang polos-polos pak, kayak garasi itu berapa? 800.000 mas. 45, 40 cm. 800.000, 45 cm. Ya. Terus lihat ada Suragoi pak. Suragoi. Suragoi. Ya. Berapa itu pak? Sama mas. Sama. Ini ada anakan F1. Anakan F1. F1 itu kita mainnya di harga 75.000, 100.000, 125. 125.000, paling kecil di sini size 16 cm. Yang 16 cm berapa? Yang 16 cm kita mainnya di 85-75.000. 85-75.000. Ya. Contohnya nih pak, yang mana pak? Contohnya ya. Size kecil mungkin ya? Size kecil kita bilang di Sowa. Untuk Sowa mungkin ini. Ini 85.000 mas. Cuman sumbernya belum naik. Iya. Masih pak apa? Pertumbuhan mas. Iya, karena Sowa itu gitu pak, suminya itu kadang-kadang muncul dan kadang hilang pak ya. Agak lama dia mas. Iya. Kalau mau keeping itu tergantung air, pakan juga.
Yang paling mahal di sini berapa tadi? Yang paling mahal di sini Mas harganya 150 sampai 175-an. 150 sampai 175. Itu pun size-nya udah jumbo, gede lah agak gede ya, sampai 20 23 cm. Pembeli yang mau belikan koi di koi Marlboro. Ini mau ditunjukin serti ikan impornya. Wah, banyak sekali, Pak. Lihat, Pak, coba lihat, Pak. Benigoi. Ini dari Farm Marusei. Terima kasih, saya sudah selesai kunjungan saya di tempat ini. Pak, ini melayani pengiriman ke luar kota, Pak? Ya, melayani, Mas. Luar pulau? Siap. Oh, melayani juga, Pak, ya. Seperti itu video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Agar saya lebih bersemangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.